Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Belum, Pak. Selamat ya, Pak. Waktu itu Bapak bilang di kantor polisi ingin menikah. Tapi saya mohon maaf, karena saya tidak sempat kenalan sama istri Bapak. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang Bung bisa kenal. Ya? Panggil Mama. Bilang Om Cakep mau kenal. Cepat ya. Bung, saya kan sebentar lagi mau menikah. Saya minta tolong Bung datang ya. Kalau ada acara yang sama, tolong ditunda. Saya mohon. Insya Allah, Pak. Terima kasih. Pak, jadi yang manggil Mama? Loh, kok Papa yang panggil segala? Indah dong yang panggil. Kalau Indah yang manggil, Mama pasti nggak mau, Pak. Iya deh, Papa yang panggil. Sebentar, Bung. Om Cakep, tahu nggak kenapa saya suruh Papa manggil Mama? Kamu kepingin supaya Mama kamu datang ke sini? Lalu kenapa? Supaya Mama dekat terus sama Papa. Soalnya Mama masih malu-malu. Sukanya jauh terus dari Papa. Tapi saya malu, Jim. Ayolah, sebentar aja. Dia pingin sekali ketemu kamu. Saya harus ngomong apa nanti sama dia? Kamu gak usah ngomong apa-apa. Dia hanya ingin mengucapkan selamat kepada kita. Iya deh. Tapi saya ganti baju dulu ya. Saya mau kelihatan cantik untuk pertama kalinya di depan teman kamu. Saya tunggu di depan pintu ya. Indah, kamu anak yang paling beruntung. Nggak lama lagi kamu bakal punya mama dan adik kecil. Om sudah membayangkan betapa bahagianya kamu nanti. Iya sih, Om. Tapi bahagianya saya kan cuma sebentar. Karena dokter bilang umur saya tidak akan lama lagi, Om. Indah, usia manusia bukan ditentukan sama dokter, tapi sama Allah. Dokter bukan menentukan, Om. Tapi biasanya orang yang sakit seperti saya, hidupnya tidak akan lama. Om, tolong doakan Indah agar umur Indah panjang dan Indah sembuh dari penyakit ini, Om. Om, Indah mohon tolong doakan Indah. Indah kepingin hidup bahagia bersama Mama, Papa dan adik kecilnya Indah, Om. Om akan berdoa sama Allah supaya Indah tidak dipanggil sama Allah. Makasih, Om. Di dunia ini, Om sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jika Allah menghendaki, Om bersedia menggantikan Indah untuk kembali ke sisi Allah. Sedangkan Indah masih punya harapan. Thank you.
Bobby? Iya. Bobby mengambil anak saya. Bobby menculik Dandi, Jim. Jimmy, kalau sampai dia tahu Dandi ada di sini, dia akan mengambilnya dari tangan saya, Jim. Jimmy, suruh dia pergi dari sini sekarang. Jimmy. Jimmy, suruh dia pergi sekarang. Iya. Iya. Kamu tenang ya. Maaf. Calon mamanya Indah kebetulan aja sedang tidak enak badan. Dia sedang istirahat di kamar, jadi dia tidak bisa ketemu Bung. Gak apa-apa. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya harus pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan foto anak saya yang hilang. Bung, pergi dulu sayang ya. Bung, jangan lupa doain saya ya. Saya permisi dulu. Terima kasih. Terima kasih sekali. Saya juga terima kasih. Masuk ya. Kamu dengarkan tadi? Kamu sehat, sayang. Papa yakin kamu akan sembuh. Kamu gak apa-apa. Din, gimana tuh perempuan? Sudah sadar atau mati? Sejak Bapak pergi kemarin sih, Pak. Perempuan itu udah gak kedengeran suaranya, Pak. Terus saya mau memeriksa ke kamarnya, saya takut. Takutnya dia kabur lagi. Jangan-jangan dia sudah mampus. Terus saya mesti gimana, Pak? Kamu tunggu aja. Sekarang saya kesana. Baik, Pak. Secepatnya, Pak. Baik. Kalau dia benar-benar mampus, untuk menemukan Dandi, saya harus mulai dari nol lagi. Buka pintu ini. Ya. Begitu saya masuk, kamu kunci dari luar. Ya, siapa tahu dia bikin taktik untuk coba-coba kabur ya. Iya, Pak. Nanti kalau saya kasih ketok 4 kali, ya, baru kamu boleh buka. Bapak ketok 4 kali, tok 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 tok. Ya. Berarti saya buka. Iya. Sekarang, ya, kamu bikin teh tubuh. Ini yang panas ya? Iya, Pak. Thank you.
ya, tunggu. Pingsan sih, Pak. Aduh. Siapa yang rantai nih? Perempuan itu, Pak, yang rantai Bapak. Setelah dia rantai Bapak, dia gedor-gedor pintu. Diam! Gak usah banyak cerita, Pak, yang lebar. Cepat buka rantai nih. Saya gak tahu, Pak, kuncinya di mana, Pak. Kemana kuncinya? Cari cepat! Iya, Pak. Kurang ajar. Kalau saya ketemu perempuan jahat itu, akan saya potong-potong sampai halus. Kamu merampas dan diri tangan lo. Ingat nggak? Lo diculik Surya. Untung sekarang lo bisa lepas dari dia. Ibu mana? Ada, masih tidur. Uang tebusan dari Jimmy mana? Ada di kamar. Sebentar gue ambilin ya. Membawa ibu ke rumah sakit untuk operasi. Ya. Dan ini adalah bagian dari mimpi besar gue, Tin. 100 juta perak. Gue gak nyangka, Tin. Mimpi besar gue begitu cepat datangnya. Ngapain? Mau nelpon Jimmy? Terus? Mau ngapain? Pelajaran dia yang mahal. Gue akan ambil Dandi lagi. Dan gue akan minta tebusan 1 miliar.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.